Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alvarimag. Yap. Oke nih, teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin nunjukin tutorial bagaimana caranya untuk menghubungkan akun GoPay ke dalam akun JDID kita. Nah, jadi kalau kalian pengen transaksi, kalian bisa menggunakan GoPay nantinya, oke? Jadi caranya itu simpel banget, teman-teman. Ya, tinggal kalian buka aja aplikasi JDID-nya. Nah, di bagian tampilan utama ini kalian pilih aja di bagian tab akun saya ini di bagian bawah. Kalian klik. Nah, kemudian di sini kan ada GoPay aktivasi ini ya. Kalian klik aja langsung, tapi jangan close dulu video kali ini soalnya nanti ada informasi penting yang harus saya sampaikan ke kalian, oke? Nah, di sini tinggal kalian klik aja aktifkan GoPay. Jadi caranya itu simpel banget, teman-teman. Ya, tinggal nanti bakalan dikirim kodenya, ini kodenya 8180 95. Klik konfirmasi. Nah, tinggal kita masukin aja pin GoPay kita yang ada di akun GoPay, teman-teman ya. Nah, kalau sudah sip berhasil terhubung, berarti GoPay kita sudah terhubung ke JDID, teman-teman ya. Saat kita refresh, nah di sini sudah terhubung, saldo kita juga sudah masuk di sini. Nah, di sini belum saya kasih tahu bagaimana cara untuk menambahkan nomor teleponnya, teman-teman ya. Caranya itu simpel banget, tinggal kalian klik aja di bagian pusat keamanan ini, klik. Nah, di sini ada nomor handphone, tinggal kalian masukin aja nomor handphone yang tersambung dengan GoPay-nya, teman-teman ya. Jadi nantinya biar langsung tersambung dan langsung terkonek seperti tadi, oke? Oke, teman-teman, gitu aja sih untuk tutorial kali ini. Kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh tanyain aja di kolom komentar. Kalau kalian yang pengen dibikin tutorial, kalian juga bisa komen di kolom komentar, oke? Oke, teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye.